بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شفيعنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحبه يوم الجمعة سيد الأيام أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الله وبحوال كاكا يوم يوم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما ما تadi masa kita panjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya pada hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini di surau Al-Syah Taman Sulaiman ini dalam kuliah kita ya untuk hari yang pertama semenjak bulan April yang lalu. Jadi saya tengok balik ya sini-sini kuliah yang lalu kali terakhir kita berkumpul ialah pada bulan April yang lalu. Ia dah 4 bulan lah kita tak bertemu ya, atas beberapa sebab yang tadinya berlaku pertemuan program tadinya daripada silapan saya memahami melihat jadual ya. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dan saya ingin menunjukkan
jam. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan habiskan sebelum pukul 10 pagi. Dan kita sekarang ini berada di dalam bulan Zulkaadah, ya, 14 bulan Hijriah, bersamaan bulan September 2015 Masehi. Bulan yang memang berada di tengah-tengah musim haji, di mana kita lihat tiap-tiap hari adanya penerbangan-penerbangan yang membawa bakal kepada Allah SWT dari diri kita ke tanah suci dalam ini dan menawarah dan matahari menunjukkan kepada haji dan umrah. Jadi pada kesempatan ini kakak untuk Australia, mainlah sesama kita ambil uang untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT dan perjalanan mereka pergi dapat diperbudakan. Ya, maklum sajalah naik kereta bang boleh memakan masa 9 jam menempuh 10,000 kilometer. Ini bukan macam kita sini nak pergi pekan bidon. Ya, bayangkanlah menempuh lautan ini yang luas tempat pesawat MH370 dikatakan hilang. Jadi bayanglah selama 9 jam kita berada di udara, apa saja boleh berlaku. Kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan perjalanan mereka itu dipermudahkan oleh Allah SWT, dan sesampainya mereka di tanah suci, segala urusan haji dan umrah mereka dipermudahkan oleh Allah SWT. Kalau kita tahu musim haji ini akan berkumpul 3-4 juta manusia di satu tempat yang tidaklah begitu luas sebenarnya. Bila dah 4 juta manusia itu macam-macam lah kan, ragam, ada yang macam ni, ada yang macam tu. Jadi kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan urusan mereka itu dipermudahkan, dan natijah daripada itu mudah-mudahan Allah SWT akan memberi kurniakan kepada mereka haji mabrur, yang mana balasan haji mabrur dalam satu hadis Nabi yang lain. Nabi SAW pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un min al-jannah. Haji mabrur itu balasan yang tidak lain dan bukan hajinya, hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah untuk mereka. Allahumma rzuq ashabana min ayyubir rahman hajjan mabrura wa sa'yan syukura wa dhanban maghfura. Amin ya rabbal alamin. Adapun bagi kita di tanah air ni, kita pun nanti tak lama-lama lagi dalam lingkungan lebih sikit daripada 2 minggu akan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha, dan pada waktu itu kita akan melaksanakan satu ibadah yang dituntut oleh dalam agama kita. Kita melaksanakannya sama ada sebagai peserta ataupun sebagai pekerja dan tugas, iaitu ibadah korban. Mudah-mudahan sumbangan kita, libatan kita dalam ibadah korban ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran yang terbaik, ya, untuk diri kita sebagai amal ibadah. Terus sajalah, ada masa kita boleh jadi peserta, ada masa kita hanya mampu menjadi petugas dan pekerja sahaja. Okay. Macam kakak lah, dia buat lapar-lapar, okay. Potong-potong daging, nak timbang-timbang, boleh lah nak menumbangkan. Kata-kata perempuan tu, tu kerjakan yang lelaki nak menumbangkan lembu tu. Tapi kalau bapak melapar, yang bapak memotong mengerah daging nak masuk dalam timbangan, nak dibungkus tu, itu memang adalah dari kerja yang komunitas boleh kongsi bersama dengan kami kaum lelaki. Jadi mudah-mudahan pelibatan kita itu akan ialah memberikan pahala yang menjadi bekal untuk kita sebenarnya dalam alam dunia yang sebentar ini, insyaAllah. Jadi akak-akak yang berbentuk Allah sekalian, kita teruskan pengajian kitab kita, Kitab Syarah Muhammad dan Muhammadiyah seri 1, bab kelebihan dan kekurangan hari Jumaat dan solat Jumaat, untuk surat 108, perkara 1.2, menerangi jalan pada hari akhirat, benda yang disusun oleh pengarah kitab ini, almarhum Syekh Dr. Said Muhammad bin Said Alawi
الملك الأسدي رحمه الله تعالى. اليوم المرحوم الشيخ ممتلئ حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. Pada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, jadi Abu Musa Al-Ash'ari ini seorang sahabat Nabi, terkenal di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu sebagai seorang yang merdu suaranya, malah mendapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji suara Abu Musa ini dengan menggelarkan suara beliau Kamismar bin Mazhar bin Ridawud, seperti satu seruling dari seruling Nabi Daud alaihissalam. Ini suara Abu Musa Asy'ari ini memang sedap. Bila baca Quran itu sedap. Bila azan itu sedap. Bila buat selawat Yahanana itu sedap.